Mas nampaknya pasukan Terengganu daripada dihukum sebagai penalti tadi. Dan Belanda Terengganu sedang menyusun serangan ketika ini melalui Faisal. Oh, itu dia gol! Rembatan padu daripada Faisal Halim. Tuh, dia bergerak untuk menewaskan dua pemain lawan tadi sambil Charbini gagal untuk bertindak menyelamatkan rembatan itu. Ya, satu percubaan yang sangat baik ya, teknik tendangan rembatan yang padu pun menepis percubaan itu tadi. Ya, lagi sekali. Di sinilah ada dua pemain yang mencari ruang dan meneruskan rembatan. Oh, mungkin penglihatan Charbini tadi terlindung daripada pemain-pemain defend di situ . Tapi memang rembatan ini memang cukup padu. Ya, memang betul lah yang menyebabkan Charbini gagal untuk membuat keputusan bertindak dengan lebih cepat lagi mengagak arah bola yang dilakukan oleh Faisal Halim tadi. Jadi membolehkan tuan rumah Terengganu di depan.